Ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para ali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo Nabi, sahabat tabi'in lan para
Sallu ala Nabi Muhammad. Khuduni fabudi Tala wazat Umatya'u bashari Wa kadal fuad Khuduni fabudi Ubaswari wa kadal fuad huduni fabudi tolamzan umati ubaswari wa kadal fuad طه زين هناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى ضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى المخدر
Ladies and gentlemen, the next agenda is welcoming speech, which will be delivered by Alhaj Ali Mashhar SAG MSI as the headmaster of Mount Temanggung. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Monggo Bu Nita Budarwati. Hadrotal muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Miftahul Lubab saking Wet Keranggan ingkang tansah kita mulyakaken, kita tenggo-tenggo dawuh pangandika miwah fatwa-fatwanipun, para bapak, para ibu, wali santri, boarding school, asrama Yambul Hikmah, madrasah Aliyah Negeri Temanggung, ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken, katur dumateng bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap dewan guru dan pegawai Mount Temanggung yang berbahagia yang saat ini hadir, siswa-siswi, santriwan-santriwati asrama Yambul Hikmah yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita bisa hadir dalam rangka acara akhir sanah boarding school asrama Yambul Hikmah Mount Temanggung dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, solawat dan salamlah kita selalu haturkan kepangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menunggui putra-putrinya uji kompetensi. Panjenengan milahi enjang mangkih dumugi jam 3. Kasuwun kanthi sanget dipun tenggani kersane mahram putra-putri panjenengan. Nak setahun pisan nunggoni 6 jam ngoten niku ndak ya keberatan. Nggih. Sementara Bu Ati nggih, Pak Taufik dan sedaya ustazah yang nenggani niku tiap hari. Nggih. Mila kula nyuwun kanthi sanget wonten ing saat menika, ing kesempatan menika mangke dipun tenggani dumugi purnaning adicara ing siang menika.
Perlu kula aturaken dhateng panjenengan sedaya bilih. Kula kalih segenap dewan guru para komite mendirikan asrama niku tidak ada lain, ada impian, ada pemikiran agar madrasah ini menjadi madrasah yang sangat diperhitungkan, tidak hanya di level di tingkat Kabupaten Temanggung, tapi juga bisa berbicara di tingkat provinsi bahkan nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, kula nyuwun pemahaman pangertosan panjenengan sedaya, memang anak-anak asrama berbeda cara belajarnya dengan anak-anak yang di kelas-kelas reguler. Nggih. Benten sangat. Nggih. Dadi pelajarane bocah-bocah asrama niku, santriwan-santriwati asrama niku di samping sama dengan anak-anak yang reguler, ada tambahan-tambahan tertentu. Ing antasipun pada tahun pertama kami wajibkan hafalan itu lulus 3 juz. Tahun kedua masih sama. Tahun ketiga yang sekarang akan masuk, dan alhamdulillah sudah terpenuhi porsinya, kuotanya sudah terpenuhi. Bahkan banyak yang tidak masuk di asrama karena dari satu kelas yang kami ambil itu ada 75 yang mendaftar. Saya minta pada pengasuh, tolong anak asrama tahun ini nanti lulus adalah 6 juz minimal, dengan harapan akan memotivasi anak-anak untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dan melanjutkan menjadi 30 juz ketika sudah lulus dari asrama ini. Amin Allahumma amin. Niku minimal, minimal. Nyuwun sewu nak targetnya nggur 6 juz. Ngece iki mosok 6 juz telung tahun. Ngono ya. Kudune njaluk Pak ampun 6 juz nggih 15 to Pak. Ketek kok rada turah nek ge ngapale nggur 6 juz ngono kudune. Eh niki. Aja wah 6 juz asrama kok harus beda. Ngaten. Ini target kula ngoten. Memang harus beda. Di samping kemampuan bahasa Inggris dan Arabnya juga oke. Mula ono kemarin usulan dari komite ada uji TOEFL-nya, ada TOEFL-nya. Uji bahasa Arab, bahasa Arabnya juga bahasa Inggrisnya. Jadi cetha lulusan dari asrama yang boleh hikmah Temanggung jelas kemampuannya sampean. Aja remeng-remeng ora cetha kabeh. Sego kuwi nek ora mateng mentah ora, mateng ora, kuwi dipangane ya mules. Ngono. Tak kaya ngerti sampean iki aja nguyang kuwi. Nggih. Nggih, Pak. Mula dorong setenanan. Itu impiane kula, Pak. Alhamdulillah tahun ini kemarin itu sempat jalan-jalan di Amerika ya. Sapa kuwi? Nih, seleksi ketat bersama dengan pelajar Asia Tenggara sempat berjalan-jalan di Gedung Putih, gedungnya Donald Trump. Nah, itu Amerika satu bulan. Ini ki, saya kalau nyuwun tolong saya itu. Tahun ini kami akan hadirkan guru dari Amerika bersama dengan Eta Minev. Nanti 12 bulan, nanti akhir Juli insya Allah datang. Dan kami akan hadirkan guru bahasa Arab lulusan dari Yaman. Ini kami bermanfaatkan sebaik-baiknya sehingga anak-anak apa itu memiliki kemampuan yang luar biasa dari sisi agama, baik di bahasa Inggrisnya, di bahasa Arabnya. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah sisi akhlaknya. Saya mengembal di madrasah ini hampir pada sudah masuk pada tahun keempat. Kula niku nak urusan akhlak tidak ada ampun, Pak. Tidak ada ampun. Baik nak urusan moralitas tidak ada ampun. Lulusan kurang 2 hari kok saya ketahui moralitasnya rusak, pasti saya keluarkan.
sudah tidak eling-eling. Alhamdulillah ini beberapa tahun ini aman. Ujian kurang seminggu tetap saya keluarkan. Alhamdulillah kita aman. Asrama ya seperti itu. Dan saya yakin tidak ada ila yaumul kiamah gitu. Nggih, niki karepe kula ngoten. Kula nyuwun dukungan panjenengan, doa panjenengan. Di asrama ini ku yo poso Senin Kamis yo wajib. Salat jamaah yo wajib. Salat malam yo wajib. Pentok cetak beda, kowe ben dadi wong beda. Khalif turaf ne sing positif. Gitu. Beda ne kowe bakal dikenal ning dari sisi keapianmu. Mula basis ini ku Quran. Wes arep dadi apa wae terserah. Pinter sundul langit ning arah pinter Quran. Nah arah Quran itu menghiasi dirimu, setiap kata-katamu, setiap perbuatanmu tidak dihiasi dengan Al-Quran akan hancur. Maka kalau pertama kali Quran yang kedua apa? Yang kedua Aqidatul Awam itu diwacain nggih. Disarai oleh Mbah apa ini, Imam Nawawi, tapi Nuzulam itu sarai dari Aqidatul Awam. Dipelajari sampai syarahnya. Niki kula nyuntul. Sing ketiga, nggih, ketiga. Kula niku punya harapan besar pada anak-anak asrama. Nggih. Bab nak nggo reguler itu nggih enten, Pak, kathah. Sing apik. Ning kula luweh ngeki harapan iki kangge bocah asrama niki akhlake. Mula nah karo bapak ibumu iku kudu basa. Aja mbok omong Inggris ora mudeng gitu lho. Basa kowe. Mangen sing dereng basa kandake ali kula Bu. Sinten mangen rupa. Tak gumbai. Ya. Karena Mbak ya aja sampean karena harus kamu hormati semua. Sebab akhlak itu nomor 1. Kanjeng Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pemene sampean kok pinter? Ora patek pinter legane ati. Nek nak akhlakmu apik, ana regane. Ngoten lho, niki. Nggih. Ajeng wong niku sering tak sampaikan. Wong niku nak ana ilmune, mbok ora patek bagus niku disawang pantas. Ngoten lho niki, Mas. Iki saestu niku, Mas. Wong niku nak ana ilmune, akhlake apik, ana ilmune. Kuwi mbok ora patek bagus, ora patek ayu disawang pantas. Ngoten. Diharap-harap tekane nak ngendika dirungokke ngoten bagus so seligar jagat ayu wo seprapat jagat ini nak akhlak elek ora ana sing iso regani pemene wis ayu bagus pinter akhlake apik kiriman foto wis bulak balik ana ngene. Mula iki rasa pacaran, rasa yang-yangan. Lha terus tak sampeke. Ana bocah kok yang-yangan, Pak. Ki padha cah ora pedi jenengane. Samar nak ora komanan lho ya. Samar nak ora komanan. Iki nak ana ilmune akhlakmu apik, ora usah nembung. Sing antris mulai kini tekan dalan kono. Ngono tak kandhani. Iki jane rahasia tak sampeke sampe. Ya ngono. Nggih, cetha nggih Bapak Ibu. Saniki tugas panjenengan selaku wali santri, wali murid mangke tak jadwal, Pak. Mujadah rutin. Nggih, tiap 2 bulan sekali monggo mangke Bu Atik dijadwal, Pak Taufik jadwal sambil nemeni pertemuan. Lah mangke akan tak uji sampean. Nek satu semester saya uji sampean. Ditunggui oleh orang tua. Ku apalamu tak uji tiang sepuh nenggani. Ben podo marme tak jaluk ya ora podo kecewa bareng-bareng ora ning marem kabeh ya Mas ya iki niki wong kula wis wani gawe asrama karo Pak Abu niki suwe niku arak mawon Bu Bunita nggih ben kon arak bareng ya niki tak wis gawe Pak Bu kula jek mun sadurunge aku mengat kaji dulu ini ku peletakan batu pertama wah Pak Abu hebat itu akhirnya so berdiri nggih. Lah niki tak udal-udal menah ning arep tak piki mak niki. Tak cor meleh mangke ngelanti 3. Mangke nak diparingi makbul, Pak. Paringi makbul niku padat
tahun 2020 dongak kemawon ini proposal maje. Mangke saya buat asrama terpadu. Mangke untuk bantuan niku ya top. 4 miliar lebih. Jangan bayangin nek kerupuk jelas piro kuwi. niku. Nak maring makbul tak kayak asrama terpadu nggih jurusan IPA, yo IPS, yo bahasa tak tampung kabeh cetak sing apik engko dadi wong sing hebat. Nggih maksudnya gitu ya. Jadi karena jenengan kuwi calon pemimpin masa depan generasi milenial. Beda kudune. Ora gagap teknologi ning bisa mengendalikan teknologi. Aja malah kepencut terombang-ambing dengan kemajuan zaman aja. Tak delok seragame kuwi atuh wah jan lembut. Selembut hatinya kan ngono. Nggih. Nggih. Wis pokoke apik kabeh jane. Lah niki nyuwun tulung mangke ben marem kabeh kula nggih marem panjenengan nggih marem. Monggo mangkisane nyuwun tulung Gus Lubab nggih. Monggo jenengan cuci model pripun sing penting mangke medal niku wis kinclong ngoten lho. Karepe kula ngoten. Ngene Mas ya, sukses ya. Sukses. Di iso apa iki arepe ya bisa, Inggrisnya bisa. Akhlake ya apik, ya hafal Quran. Akademike ya hebat ngono lho. Wingi aku kula janji Pak Bu ya. Pokoke nilai terbaik aku tak kasih bonus. Sengko ya. Tak bonus ya, nilai terbaik. Lho nek lan ning mbok ora lali nak lali dilekke ya, Mas ya. Dilekke. Baik nilai ada nilai terbaik. Nak asrama kudu ana nilai 10. Ya. Siap ya, Mas ya. Nilai 10. Wong liyan do laporan nilai 10 aku asrama. Iki ujian pertama besok tahun ini ya. Ais jenengan kudu ana nilai 10, guys. Sukses. Jadi tahun pertama itu 16 enggak salah, tahun kedua niku 325, saat niki wis turah. Ngoten. Tahun keempat ora nampa titipan. Seleksi murni sing siap ngoten nggih dadi nak keluar asrama keluar madrasah mangur ge uji coba kalau ora matuk ora enggak cocok saya nggih ngoten Bapak Ibu nggih teng dalem panjenengan donga tak estu diparingi rezeki sing halal donga dongake putrane dongake Bapak Ibu gurune insyaallah ngangkat asma panjenengan mendem jeru kekirangan panjenengan. Amin Allahumma amin. Mekaten saking kawula menengko makili saking keluarga besar Mantemanggung mbok bilih anggenipun nampi panjenengan wonten kirangipun. Nggih. Dipe teng mriku niku mangke kok kepanasan nggih ngapunten sing kathah. Enjangmu nggih mboten. Mboten. Nggih niki mboten sempat napa nika nyewake AC nggih nyuwun pangapunten saestu. Mungkin cara seneke kirang sae, dahare kirang sae nggih nyuwun pangapunten niku. Salah sapa nggih salah kula. Ngoten. Kok ora tak undange apa sate, bakso dan sebagainya. Ngono Mas nggih. Sukses ya. Sukses, semangat. Nggih, senengke Bapak Ibu gurune, senengke Bapak Ibu teng dalem nggih. Ora trimo ning donyane akhirate nggih. Panggul jak mlebu swarga bareng. Amin Allahumma amin. Mekaten lan semanten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Matur sangat Gus niki nggih njenengan pun nglegake keluarkan manah wedal jane wonten acara wonten dusun niki jan sih nyempatke matur sangat. Monggo masa bareng panjenengan niki unjukan panjenengan mboten kula niki. Lah men tak tane nggih. Niki kagem panjenengan. Nggih cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.